ke dalam lingkaran di mana lingkarannya dibagi menjadi beberapa bagian atau juring sesuai dengan pengelompokan datanya. Ada tiga cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu pertama, dengan cara mengubah kepecahan. Kedua, dengan cara mengubah ke bentuk persen. Dan ketiga, dengan cara mengubah ke bentuk sudut. Membuat diagram lingkaran tidaklah sulit. Yuk kita mulai saja membuatnya sekarang. Sebagai contoh, kita akan membuat diagram lingkaran dari hewan yang dipelihara Rudy, yaitu 5 ekor bebek, 20 ekor ayam, dan 25 ekor burung merpati. Langkah-langkah untuk membuat diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Siapkan alat yang diperlukan seperti jangka, busur derajat, penggaris, dan pensil. Ubahlah nilai data menjadi bentuk pecahan, persen, atau sudut. Seperti diketahui, terdapat 5 ekor bebek, 20 ekor ayam, dan 25 ekor burung merpati. Nah, sekarang jumlahkanlah data tersebut. Berapakah jumlah total data tersebut? Ya, jumlah totalnya sama dengan 50. Untuk mengubah ke dalam bentuk pecahan, jadikanlah jumlah hewan sebagai pembilang dan jumlah dari tiap binatang sebagai penyebut. Misalnya, seperti diketahui sebelumnya, jumlah bebek ada 5 ekor. Berarti 5 dijadikan pembilang. Dan jumlah seluruh hewan ada 50 ekor. Berarti 50 dijadikan penyebut. Jadi bentuk pecahannya adalah 5/50. Jika disederhanakan, pecahannya akan menjadi 1/10. Sekarang cobalah hitung bentuk pecahan yang ada untuk data ayam dan burung merpati. Untuk mengubah ke dalam bentuk persen, kalikanlah pecahannya dengan 100%. Misalnya, seperti yang telah kita hitung sebelumnya, bentuk pecahan dari data bebek adalah 1/10. Jadi, 1/10 dikalikan dengan 100% sama dengan 10%. Jadi jumlah bebek adalah 10%. Sekarang cobalah hitung bentuk persen dari data ayam dan burung merpati. Ya, benar. Jumlah ayam
ayam 40% dan merpati 50%. Untuk mengubah ke dalam bentuk sudut atau derajat, kalikanlah pecahannya dengan 360 derajat. Misalnya, seperti yang telah kita ketahui dan kita hitung sebelumnya, bentuk pecahan dari data bebek adalah 1/10. Jadi, 1/10 dikalikan dengan 360 derajat sama dengan 36 derajat. Jadi, sudut yang dibentuk data bebek adalah 36 derajat. Sekarang cobalah hitung bentuk sudut atau derajat dari data ayam dan burung merpati. Ya, benar. Sudut yang dibentuk data ayam adalah 144 derajat dan burung merpati adalah 180 derajat. Nah, kalian sudah mendapatkan bentuk pecahan, persen dan sudut dari data tersebut. Sekarang, gambarlah lingkaran dengan jari sembarang. Bagilah lingkaran berdasarkan pecahannya. Dalam hal ini, satu lingkaran diartikan sama dengan satu bagian utuh. Jadi, akan diperoleh diagram lingkaran seperti ini. Jika dinyatakan dalam persen, bagilah lingkaran berdasarkan persentasenya. Dalam hal ini, satu lingkaran sama dengan 100%. Jadi, akan diperoleh diagram lingkaran seperti ini. Jika dinyatakan dalam sudut atau derajat, bagilah lingkaran berdasarkan besar sudut yang dibentuk. Dalam hal ini, satu lingkaran diartikan sama dengan 360 derajat. Kalian bisa menggunakan busur derajat untuk membantu membuat sudutnya. Jadi, akan diperoleh diagram lingkaran seperti ini.